Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Hazim di Hava Channel. Oke teman-teman, apa kabar semua ya? Semoga dalam keadaan sehat semua. Amin. Oke, hari ini hari Sabtu, waktunya kita traveling. Ya, hari ini saya berada di wisata yang sangat sejuk sekali ya suasananya, karena tepat berada di lereng Gunung Kawi. Ya, seperti yang teman-teman lihat di judul, saya kali ini berada di Lembah Indah Malang. Wisata ini masih baru dibuka ya, bulan Maret kemarin. Tapi untuk glamping atau glamour campingnya itu baru saja dibuka bulan September kemarin. Karena untuk glampingnya masih dalam proses pembangunan, waktu Maret kemarin belum dibuka, dan sekarang sudah resmi dibuka September kemarin. Di sini hawanya dingin ya. Saya tadi lupa nggak bawa jaket. Kalau teman-teman kesini jangan lupa bawa jaket, karena lumayan. Jam sekarang menunjukkan jam 1, kabut sudah mulai turun. Tadi alhamdulillah saya sudah terbangin drone, jadi kelihatan pemandangan di sini semua. Oke, langsung saja, nggak usah berlama-lama. Nanti teman-teman saya akan ajak melihat suasana di sini seperti apa videonya. Simak terus perjalanan saya. Oke, let's go. Oke, teman-teman, untuk jalur menuju lokasi, teman-teman silakan cek di Google Map ya. Karena di video kali ini tidak saya tunjukkan, karena memang terlalu jauh dari pusat kota Malang menuju lokasi, menempuh jarak sekitar 1 jaman. Jadi nanti saya akan tunjukkan di dekat pintu masuk saja, biar durasinya tidak terlalu panjang. Seperti yang teman-teman lihat, jalur menuju lokasi tidak terlalu lebar ya. Jadi teman-teman harus berhati-hati jika berpapasan dengan mobil lain. Teman-teman harus pelan-pelan dan bergantian. Karena Lembah Indah Malang ini tepat berada di lereng Gunung Kawi.
Untuk parkirannya cukup luas ya. Ada berapa tempat tadi di sini, di bawah juga ada, dan di bawahnya lagi masih ada. Untuk camping atau glamour campingnya atau domnya itu di bawah juga ada. Dan untuk yang di atas sana itu adalah VIP. VIP nanti belum tahu saya harganya, yang di atas nanti coba saya tanyakan ke pengelola. Sekarang kita turun dulu ya untuk lihat domnya yang ada di bawah. Lembah Indah Malang ini memang wisata berkonsep edukasi. Di sini ada ternak sapi. Di sini banyak sapinya ya. Halo. Sini masih dalam tahap proses pembangunan. Jaraknya lumayan jauh ya. Oke, kita sampai di dom yang di bawah ya. Yang ini bukan VIP, dan sebelah kanan saya masih ada dalam tahap proses pembangunan. Banyak sekali domnya ya. Ini dinamakan glamping atau glamour camping. Di bawah ada warung kopi. Di sini juga menyediakan bantal, menyewakan bantal. Enak buat anak-anak bermain di sini di taman rumput sama nyewa bantal. Sing glundung-glundung. Domnya di atas juga ada, di bawah juga ada. Kawasan wajib masker, patuhi protokol kesehatan. Sebelah kanan, sebelah kiri disediakan cuci tangan. Di sini ada jalan untuk menuju domnya. Sebelah kanan juga ada tempat untuk cuci tangan juga, untuk cuci kaki. Jadi teman-teman nggak usah perlu khawatir untuk mencari air karena sudah disediakan. Ternyata domnya ini ada jendelanya terbuat dari apa ya, plastik. Betul juga. Ini kayak apa ya, kayak banner tapi dia agak lebih tebel. Pintunya sebelah sini. Sebelah kanan ada parkiran untuk mobil, sepeda juga ada. Disuruh Pak Jokowi pakai masker. Oke, kita lanjut. Ini kalau nggak salah ini bangunan toilet. Oh ya, ini ada toilet. Toiletnya cukup banyak. Ini adalah tempat favorit ya. Kalau nggak ada toilet, bingung kabeh. Coba lihat. Lumayan bersih. Di sini juga ada tempat parkiran luas. Oke, kita coba naik ke atas untuk tempat santai-santai sambil ngopi, selfie-selfie juga bisa. Pemandangannya persawahan ya. Mantap. Oh ya, hampir lupa, untuk gambling yang ada di bawah ini, di sini 6 kasur cuma di lantai aja gitu. Jadi kalau teman-teman kesini, kalau orang satu atau orang dua itu nanggung. Jadi sekalian bawa teman atau keluarga, dan di bawah ini cukup untuk menampung sekitar lah 10 orangan lah. Cuma untuk kasurnya atau tempat tidurnya itu
di dalam cuma hanya ada 6. Oke, itulah dome yang ada di bawah. Jadi ini suasananya, nanti kita akan coba lihat gambling atau glamour camping yang VIP. Katanya di yang VIP itu sudah ada TV, AC, lengkap pak. Ada kamar mandi di dalam juga. Sekarang kita lihat ke sana. Oke. Oke, teman-teman. Kabut sudah mulai turun. Sekarang menunjukkan jam 2. Itu tadi anak-anak minta makan. Semoga nanti belum hujan ya. Saya belum review di dome VIP. Kita akan coba lihat seperti apa untuk rumah makannya. Banyak gazebo, tempat untuk bersantai-santai. Oke, ini dapat tempat gazebo. Ya, sudah pesan. Untuk menunya apa, ada apa saja? Kita lihat mana pesannya, di mana? Di sana. Ngapain? Makan. Makan apa? Makan apa? Oke, itu tadi habis makan. Makanannya cukup enak, mantap pokoknya. Oke, kita menuju dome yang ke atas ya. Seperti apa suasananya? Simak terus videonya. Let's go. Untuk sebelah kiri ini ada villa, ada dua villa. Ini disewakan 1,5 juta per malamnya. Jika teman-teman ingin menyewa villa keluarga besar, bisa di sini. Villa berbentuk rumah kayu. Selain tamu villa dilarang masuk. Sebelah kanan ada jualan cemilan dan keranjang ya. Oke, langsung saja kita menuju gedung bagian atas. Sebelah kiri juga ada toilet. Toiletnya cukup banyak, jadi jangan perlu khawatir kalau di sini. Sebelah atas ada outbound ya. Itu langsung meluncur ke bawah. Dan kabut turun lagi, sudah mulai gelap. Karena memang sini di tepat di lereng Gunung Kawi, jadi ya siang sedikit kabut sudah mulai turun. Selain tamu glamping dilarang masuk. Nah, ini adalah glamping yang VIP ya. Di dalam sudah ada AC, TV lengkap. Dan
sini ada sekitar 9 gempling. Setiap gempling ada pagar, dibatasi pagar kayu. Viewnya langsung menghadap ke lereng. Viewnya bagus, keren, mantap. Sebelah sini ada tempat duduk-duduk. Duduk, tapi tidak ada kursinya. Nah, kita menghadap langsung ke lereng untuk foto. Pemandangannya mantap. Kita coba naik ke sana. Ini nanti kayaknya untuk kafe ya, dan masih dalam konsep tahap pembangunan. Kita naik, lihat sini tempatnya. Nah, belakang ini adalah hutan pinus. Mantap, menanya keren. Nah, sayang sekali kabut turun ya, jadi pemandangan kurang terlihat jelas. Nah, sini di bawah dome terlihat yang VIP. Enak ya buat camping bersama keluarga. Sini suasananya dingin. Oke teman-teman, hari ini saya tepat berada di atas ya, bangunan paling atas. Dan saya ini adalah nantinya sebuah kafe dan masih dalam proses tahap pembangunan. Di sini kita terlihat villa. Jadi restonya sebelah ada parkiran, dan paling bawah sendiri adalah dom yang ada di bawah tadi. Suasananya mantap, sejuk, dingin, cocok untuk camping keluarga ya. Ayo teman-teman di sini bersama keluarga besar bisa menyewa dom, lumayan mantap.